Ya, tingginya kasus positif COVID-19 dengan gejala berat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menyebabkan ruang ICU kini hanya tersisa satu tempat tidur. Pemprov Kaltim mengimbau kepada rumah sakit rujukan agar menambah ruang ICU. Saat ini ruang ICU di 11 rumah sakit rujukan di Kota Balikpapan sudah terisi hampir 100%. Dari total 38 tempat tidur di ruang ICU khusus pasien COVID-19 sudah terisi 37 pasien. Maka saat ini hanya tersisa satu tempat tidur di ruang ICU, itu pun khusus untuk pasien COVID-19 anak-anak. Pemerintah daerah mengimbau kepada rumah sakit rujukan untuk menyediakan ruang ICU tambahan guna mengantisipasi pasien COVID dengan gejala berat. 10 pasien, rumah sakit Siloam 15 pasien. Yang selesai isolasi mandiri meninggal tanggal terisi 411, ada yang masih kosong 51 tempat tidur. Kemudian ruang ICU tempat tidur 38 terisi tersisa 1. Ini mah salah tulis Pak. 37 terisinya tersisa 1 untuk ICU anak. Langsung pertemuan juga dengan pimpinan klinik dan rumah sakit dan mereka menangani ya, supaya kita menurunkan